السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين Subhanaka la ilma lana inna ma innaka antal alimul hakim kepada anak-anakku semuanya, siswa dan siswi MTS Al Khairia, insya Allah dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza Wajalla Karena Alhamdulillah dengan berbagai karunia kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya, kita mulai dari hari pertama sampai sekarang ini sudah melaksanakan berbagai rangkaian dan aktivitas yang dilaksanakan oleh segenap sitifitas daripada Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah anak-anakku semuanya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak mengucapkan selamat kepada seluruh siswa dan siswi tahun pelajaran 2021-2022 yang sudah melaksanakan sebuah rangkaian Kegiatan yang kita kenal dengan mat sama, yaitu masa ta'aruf kesesuaian madrasah. Mudah-mudahan dari berbagai banyak rangkaian kegiatan tentang sebuah pengenalan akan sebuah madrasah, pengenalan terhadap para guru-guru, lingkungan, dan lain sebagainya, senantiasa terus menambah sebuah giroh atau semangat kita untuk terus belajar. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, sekali lagi Bapak mengucapkan selamat atas diterimanya kalian dan bergabungnya kalian di Madrasah Sanewi al ini. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kalian semuanya di Madrasah Sanawi al Khairiyah ini senantiasa bisa terus berkompetisi, bersaing dalam sebuah pendidikan. Mobil khusus adalah bukan hanya sekedar bidang umum tetapi di dalam bidang agama. Kemudian sebagaimana kita pahami dan maklumi bersama bahwa negara kita Lingkungan kita sedang menghadapi sebuah kondisi yang sangatlah rumit, yaitu menghadapi daripada pandemi COVID-19 ini. Bapak berharap terus menjaga kesehatan, jaga jarak, dan terus bisa mematuhi sebuah protokoler yang sudah ditetapkan. Dan selama pembelajaran dan selama pandemi sekarang ini, anak-anakku semuanya tetap akan belajar yaitu yang kita kenal dengan daring yaitu pembelajaran dengan sebuah sistem IT melalui sebuah media yang dilakukan oleh semua guru dengan melalui media WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah kalian semua memahami dan menjalani aktivitas daripada mat sama ini bisa menjadi sebuah hikmah dan menjadi sebuah pedoman bersama untuk mentaati segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Madrasah Sanawiyah al Khairiyah ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, Bapak ucapkan selamat dan diterimanya kalian serta bergabungnya kalian semua di madrasah yang senantiasa kita cintai ini. Semoga kita semuanya senantiasa dapat sukses untuk meraih sebuah cita-cita yang senantiasa kita harapkan, yaitu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dan pada kesempatan ini juga, dengan mengucapkan Alhamdulillah, kegiatan matsama, ma masa ta'aruf Kesesuaian madrasah oleh dengan mengucapkan alhamdulillah, maka dengan ini bapak tutup. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus jaga kondisi baik kesehatan dan lain sebagainya. Jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang merugi dengan kita tidak mematuhi sebuah... Bentuk protokoler yang nanti menyebabkan diri kita sendiri menjadi orang-orang yang terjangkit daripada virus COVID-19, dan Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.